Halo Crafter, temenin ngedit yuk. Yuk, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana supaya kita rekam suara di InShot itu tapi suaranya nggak kecil-kecil banget walaupun ditimpa dengan musik. Seperti ini ya, kita coba. Pertama, kalian mau memasukkan video apa dulu nih? Pencet galeri, kemudian cari video yang pengen diedit. Nah, saya mau edit video ini ya. Kita bagikan ke aplikasi InShot-nya. Saya nyebutnya InShot aja biar gampang. Oke. Tunggu ya. Oke, ini udah muncul, kita play. Ini suara aslinya seperti ini. Ada suara burung dan sekitar rumah saya. Oke. Mau saya ilangin dulu suara aslinya, kita ke volume untuk ngilangin suara asli. Volume video, langsung kita nolin aja, lalu kita checklist. Otomatis nih suara dari si video ini hilang, oke? Nah, kalau kita mau nambah suara, supaya ya pengen kasih tambahan suara ya langsung aja ke sini. Ini namanya musik, klik aja. Kemudian langsung merekam, pencet, dan pikirkan kata-kata apa yang ingin kita keluarkan. Halo Crafter, mikrofon sedang digunakan, katanya kayak gitu. Halo Crafter, ternyata nggak bisa ya merekam suara. Contoh aja, ini kan misalnya suaranya udah full nih sampai sini ada suaranya. Contohnya jangan suara sendiri deh, kita hapus aja dulu ya. Oke. Contohnya volume aslinya aja 100 seperti ini. Nah, oke, lanjut suara aslinya kita gedein. Oke, suara aslinya seperti ini. Kita nggak pengen ngilangin suara aslinya, maka kita mau tambahin musik. Aku pakai musik. Oke, nah supaya suara aslinya muncul atau suara kita muncul, hapus aja nih suara musik ini, kita hapus sampai rekaman video kita sampai full. Video kita kan cuma 19 detik, maka kita split aja dan hapus ini. Oke, paham? Lalu si suara ini kita klik sebentar ya. Nah, oke, lanjut, kita udah kasih musik ya supaya suara asli terdengar yang 100% ini, maka si musiknya ini kita klik lagi, lalu kita pencet pensil edit ini. Fit masuknya kita turunin jadi kosong kan, suara kita masuk. Fit terakhir juga boleh kita turunin, atau kalau nggak mau ya begini aja seperti itu, jadi kayak gini. Suara asli bisa nongol, suara musik juga ada. Oke, biasanya saya memakai volume 17 ya. Musiknya itu 17. Jangan 100. 17 seperti ini. Oke guys, coba kita. Nah, jadi kayak gini. Dua-duanya bisa masuk. Suara musik masuk, suara video masuk. Kalau mau rekam suara kita juga masuk. Kita suara asli dari video ini kita hilangkan full saja. Kalau mau ada boleh 50 atau berapa, kita buat kata-kata untuk video ini ya. Nah, ini suara kita nih, ini musik, ini bisa nih, misalnya ini mau dipotong, di split. Oke, kalau ini kan kosong nih, yang daerah ini kan nggak ada suaranya, maka boleh full misalnya segini ya kan. Nah, yang ininya kita kecilin lagi supaya ya. Halo Crafter, bersama YouTube Gri Aksesoris kita akan ini kan
ceritanya ini udah selesai nih, kita save aja. Kalau saya pakai yang resolusi 720, lalu kita simpan aja. Tunggu sampai selesai. Tunggu sampai 100%. Nah, ini udah kesimpan di galeri. Coba kita buka lewat galerinya ya. Oke, galeri kita buka yang InShot di penyimpanan. Oke, ini langsung play. Halo crafter, itu kan musiknya sama jadi... YouTube Gri Aksesoris. Kita akan membuat bunga flanel ini. Musiknya jadi kecil banget kan? Ya, seperti itu tips and triknya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih.